Sebelum kita menggunakan program iPOS 4, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan program Paint Upsell atau program POS ini dan program iPOS 4. Apa yang dimaksud dengan program Point Upsell atau program POS merupakan program yang berfungsi untuk mencatat atau mengelola transaksi dan keuangan. Seperti contohnya transaksi penjualan, pembelian, dan transaksi konsinyasi dan berbagai transaksi lainnya. Selain transaksi, program POS juga digunakan untuk melihat berbagai laporan. Laporan stok barang, penjualan, pembelian, konsinyasi, dan sebagainya. Siapa saja yang menggunakan program POS? Yang menggunakan program ini sebenarnya banyak sekali terdapat di sekitar kita. Seperti contohnya pasar swalayan, department store, minimarket, bengkel, rumah sakit, dan lain sebagainya. Berbagai merek produk POS. Jadi posisinya itu nggak hanya satu merek, banyak sekali merek yang banyak berada di pasaran. Salah satu contohnya iPOS 4, Jahir, Accurate Slab Development, yang merupakan pengembangan dari programmer yang digunakan dengan tujuan dan fungsinya.